memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal aplikasi yang tidak diizinkan oleh MacBook. Bagaimana caranya? Langsung aja simak video berikut. Nah, Sobat Ika, kali ini saya akan membahas cara install aplikasi yang tidak diizinkan atau dari sumber yang tidak dikenal di macOS kalian. Nah, di sini saya mencoba untuk menginstal aplikasi Opera Browser. Langsung aja kita mulai ya. Pak installer atau Opera Browsernya. Kemudian akan muncul notif seperti ini, Opera Installer can be opened. Kemudian kita masuk ke System Preference. Kemudian kalian masuk di Security and Privacy. Nah, kemudian di bagian bawah ada icon gembok. Itu kalian klik satu kali, kemudian masukkan password Mac kalian. Setelah itu unlock. Nah, kemudian kalian pilih yang open anyway. Nah, kemudian kalian klik open. Tinggal kita tunggu dan kita tap install. Selesai downloading akan muncul seperti ini, use Opera. Kalian pilih yang use Opera, kemudian kalian buka Operanya. Kemudian kalian coba searching. Ini saya coba macOS, kemudian, nah sudah bisa digunakan ya untuk Opera browsernya. Cukup mudah kan? Semoga informasi kali ini bermanfaat ya. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.